Untuk hasil pemasangan dari jendela swing atau jendela buka nyamping yang dipasangkan pada jendela kamar pada lantai 2, yang hasil pemasangannya sudah disilen dan sudah rapi untuk pemasangannya. Ini untuk satu kamar dipasangkan 2 jendela karena ukuran dari kamar ini untuk lebar dan panjangnya melebihi dari kamar biasa, maka dipasangkan 2 jendela yang membuka samping atau swing. Dan ini untuk kamar berikutnya yang ini bisa kita buka, kita coba. Ini untuk kusen memakai ukuran kusen 4 in, dan untuk jendela memakai jendela casement membuka swing yang membukanya menyamping, dan pemasangan kuncinya pada sisi bagian tengah. Ini untuk kedua pemasangan kuncian atau rambu kuncinya. Dan ini juga untuk hasil pemasangan berikutnya yang sama pada pemasangan kamar. Untuk satu jendela, satu lubang, 2 jendela. Dan silakan bos yang mau order atau pesan bisa lewat WA yang tertera pada kolom deskripsi pada deskripsi channel atau deskripsi pada judul video. Dan ini untuk tampilan dari depan yang membukanya nyamping ke kamar. Dan demikian bos untuk hasil pemasangan atau tampilan dari jendela swing untuk satu lubang, 2 jendela yang membukanya nyamping atau membuka kupu-kupu yang dipasangkan pada jendela kamar yang lagi dalam proses finishing pada pemasangan granit atau granit juga. Ini untuk tukangnya ini yang ganteng. Ada enggak? Payah amat jepek. Kemudian untuk pemasangan-pemasangan yang berikutnya pada pembuatan dari bahan aluminium, untuk cepat-cepat bisa pesan dan bisa order. Sampai ketemu lagi pada pemasangan dan pembuatan dari bahan aluminium.